behind the scenes. Kita sering lagi di Taman Sari. Ya. Taman Sari memiliki 3 kolam yang berbeda-beda fungsinya. 2 kolam ini sebagai tempat mandi khusus orang dewasa dan anak-anak. Kolam yang ini sebagai pemandian Sultan Kraton. Selanjutnya, Taman Sari memiliki bangunan seperti gerbang. Gapura Agung memiliki relief bunga dan burung pada dindingnya yang cantik memesona. Gapura Agung memiliki ruangan yang berfungsi sebagai penjagaan prajurit. Tampak dari atas Gapura Agung. Selanjutnya kita akan menuju ke Pulau Kenanga. Pulau Kenanga tempat peristirahatan dan beberapa kegiatan kesenian seperti seni tari dan musik. Ruangan di sebelah timur digunakan untuk tempat pertunjukan kesenian. Sedangkan ruangan di sebelah barat digunakan untuk tempat makan sultan. Pulau Kenanga memiliki 2 lantai, digunakan sebagai tempat peristirahatan. Selanjutnya kita akan ke terowongan bawah tanah. Terowongan berada di sebelah barat Pulau Kenanga. Lorong bawah tanah ini berfungsi untuk menyelamatkan diri Sultan dan keluarganya jika terjadi bahaya. Sekian dan terima kasih.